warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Asal Apat. Kali ini kita akan membagikan video atau tutorial tentang HP Samsung Android J5 atau Samsung yang lainnya yang sering lag ketika bermain game online. Oke, kita langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan, kita ke pengaturan. Pengaturan kita ambil tentang perangkat kita ambil info perangkat lunak. Jadi di info perangkat lunak kita lihat versinya. Jadi versi harus versi Vista dasar yang udah terupdate. Di sini saya menggunakan versi Vista dasar yang udah terupdate. Jadi teman-teman yang belum versi Vista dasar terupdate harus diupdate dulu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melakukan restart. Jadi kita ulangi, di sini kita ngambil pengaturan langsung ke tentang perangkat ambil info perangkat lunak. Kita lihat versi Vista dasarnya sudah terupdate kah atau belum. Oke, nice. Kita lanjut ke tahap berikutnya kita ngambil telepon. Kita tekan bintang pagar 9900. Oke, langsung kita tekan pagar, kita langsung masuk ke sistem RAM. Jadi di sistem RAM nih terdapat RAM dataset, delete, run, copy, run, dan forset, banyak lagi. Jadi di sini yang kita ambil the book level enabled nih. Setelah kita tekan, kita jumpai the book level mid, high, dan low. Yang kita tekan dan kita ambil high. Oke, di sini saya nggak bisa menekannya karena saya lagi melakukan copy rekaman. Oke, saya ulangi. Ambil telepon, lakukan bintang pagar 9900 pagar. Masuk sistem RAM, langsung ambil debug level, tekan high, dan secara otomatis HP Anda terrestart. Mungkin itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Silakan mencoba bagi HP-nya yang memiliki HP Android Samsung yang suka bermain game. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.